Jadi kemarin Sabi Monster mirip kerbau milik Pak Iman. Masih menunggu timbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih di pasar Grebek. Nah, ini sapi monsternya Pak Ipan yang mirip kerbau yang kita liput kemarin akan ditimbang. Ada yang komen tidak ada 1 ton. Ada juga yang komen 1 ton. Nanti kita ikuti bersama. Ada Bos Rio juga ini. Juragan dari Sukabumi ya, Bos. Sukabumi yang mantau sapi monster ke pasar Grebek. Ini ada 10 yang rencana dibawa ke Sukabumi. 1 ton kabeh ini. Dan di kandang sudah ada sekitar 50 1 ton semua. Mas Revan DP berapa, Mas? 1 ton 30 maksudnya. Oh, 1 ton 30. 1 ton 50. Berubah harganya. Kita dapat ini. Ini kita ikuti bersama. Siapa tahu cocok diangkut sama Bos Rio sekalian. Wah, 1 ton sudah ini menurut Bamo ini ya. Kita ikuti bersama teman-teman. Insya Allah sudah 1 ton up. Upnya berapa, lebihnya berapa, nanti kita pantau. Tanduknya mirip siluman kerbau. Mirip siluman kerbau ya, Bro, tanduknya, Bro. Kisinge jeneng siluman kerbau iki. Kerbau ngakrek. Wih, Mister Bejo akan turun. Bejo. Ya, Mister Bejo. Semoga sesuai namanya Bejo ini. Ketemu jodohnya. Ketemu jodohnya ini. Bejo ya iso. 1 ton 1 ya, 100 ya. Bejo tenan iki. Pak Ivan sambil naik ya. Pak Ivan sambil naik ya. Piro Mbak Mo? 50. 50. Pak Budi 50. Muncul piro? Aku ndungane 1-1 ben entuk anu bonus. Bonus saka bose ya. Banyak yang prediksi 150. Sapi monster mirip kerbau milik Pak Iman yang kemarin kita liput akhirnya ditimbang karena ada beberapa request yang request untuk ditimbang. Ada beberapa subscriber rolas kintal metu rolas malah rolas lagi rolas sih. Tiga pasang, kemarin dicek tiga pasang ya. Well, empat. Empat. Ah, mantap ini. Ini mau dipantau oleh Bos Nur. Wah, Mister Bejo, mantap sekali, besar sekali ini. Jos ini, lain long sasis juga cukup tinggi dan sudah berisi depan belakang ini. Ini masih nunggu timbangan, petugasnya tadi sudah ke kantor, mungkin karena hari Jumat. Jam 10 lebih seperempatan ini. Wah, ketika dibawa ke pasar kelihatan monsternya, ngeri ya. Rame teman-teman ini, sapi monster jadi
perhatian warga pasar nih, sapinya Pak Ipan yang kemarin sempat kita tulang ke kandangnya. Helm? Bentar. Oh iya, nunggu petugasnya aja. Bagi yang mau minang segera aja, karena sudah ada beberapa yang tanya-tanya ini, Pak. Banyak tapi yang serius. Yang pasti apa ini? Kalau udah dicek timbangnya. Oh gitu ya. Cek timbangan dulu ya. Tapi sudah banyak yang tanya-tanya ya. Ya udah banyak. Mantap. Optimis satu ton. Nanti lihat timbangannya. Timbangan. Ya. Sesuai BP-nya nanti ya. Kalau 1,2 langsung munggah. Semoga. Semoga. Ya paling tidak 1,1 ton, ke bawahnya 1,50 ton kemungkinan. Langsung dibayar. Ini bos lo. Oh tuh. Gimana ini bos Rio sapinya? Gimana? Wah, nah, bawa suka bumi ini. Ada teman. Oh iya. Ini yang merawat sapi-sapinya bos Rio ini. Sapi-sapi monster. Teman-teman dari Sukabumi ya. Siap OTW Sukabumi ya, Bro ya. Siap meluncur nih. Alhamdulillah ini petugasnya sudah datang ini. Kita ikuti penimbangan ya. Oh, di timbangan sudah penuh, teman-teman. Siap. Berapa pemirsa? 7 di mana nih? Panjang sekali motornya. Mau diulang lagi teman-teman. Kampas kok. Gereng di kompor ya Pak? Gereng. Oh ini karena juga belum di kompor juga ya Pak ya? Iya belum. Ya belum sempat kompor. Sampai dua kali di bagian ya Pak? Oh,
99 atau hampir 1 ton kurang sedikit. Karena mungkin belum dikompor sehingga belum tembus 1 ton. Monster. Langsung dibawa pulang terlebih dahulu. Karena ini memang nunut timbang. Jadi komentar gimana bagi? Komentar istimewa. Sapinya pripun Pak Ji? Sapinya istimewa ini. Malah kabur. Ada dek artis olah kanu Pak Ji. Banyak yang lihat sapinya. Meskipun gerimis ini, hujan-hujan ini. Cukup ramai pasar gerobak ini. Sapi monster. Sampai jujul mas. Jujul karena panjang ya. Long sasis ini cukup panjang. Ditawar aja ono. Diharap dirembuk aja ono ini. Tawarnya di rumah karo ngopi ini. Nanti yang minat bisa japri Pak Ipan atau mungkin japri saya juga bisa. Biasanya ngombornya siang habis, biasanya habis duhur ya Pak. Kemarin kita ke sana habis duhur ngombornya. Hingga ini belum maksimal bobotnya. Kalau mau nanti,